Hello, hello guys. Oke, guys, hari ini kami ingin membawa kamu semua untuk melihat bagaimana cara kami ingin berjalan-jalan kalau berada di kampung. Nah, inilah kendaraan yang kami pakai kalau kami berada di kampung. Kami memakai perahu kalau kami ingin berjalan ke mana-mana di kampung. Nah, tengok guys, anak-anak seronoknya ada orang. Oke, guys, masanya untuk kami bergerak. Beginilah keadaan kami di atas bot. Paling seram coba ini. Napa naik tu mana mana nyamai nyamai. Hai, bosen.
Akhirnya kami sampai ke tempat yang ingin kami tuju, dan begitulah perjalanan kami masa kami kecil-kecil dahulu untuk turun ke sekolah. Banyak sekali kenangan yang kami rasakan di tempat ini selama 6 tahun kami bersekolah di sekolah ini. Dan beginilah keadaan kami di kampung. Sekiranya kami ingin bergerak kemana-mana, kami perlu dan harus menggunakan perahu seperti ini. Seperti yang kita lihat di dalam video, itu ialah kami panggil perahu panjang. Oke guys, nah ini kami panggil perahu kayu ataupun perahu kecil yang hanya kita boleh pakai menggunakan dayung. Ini kami panggil sampan kecil. Begitu indahnya keadaan dan suasana berada di kampung.
keadaan dia sangat tenang dan sangat best untuk kita healing untuk segarkan kita punya pikiran. Oke, guys, untuk maklumat kita semua bahwa air yang sedang kita tengok sekarang ini ialah kami panggil Sungai Mujung. Nah, akhirnya kami sudah selesai aktiviti kami melawat sekolah lama. Masanya untuk kami pulang. Sekarang kita sedang melalui Sungai Oyan. Dan beginilah air sungai kami, guys. Kadang-kadang dia jernih dan kadang-kadang dia keruh seperti ini. Akhirnya kita sampai di sinilah rumah kami dan kampung tercinta saya. Nah, ada mama-mama saya, ada anjing kami. Begitu indah suasana berada di kampung. The best moment ever. Thank you for watching, guys. Terima kasih.